Gojek memperluas layanan GoRide Transit untuk Solo dan Yogyakarta. Kabar gembira buat kalian warga Solo dan Yogyakarta. Per 30 April kemarin, Gojek mengumumkan kalau fitur GoRide Transit bisa digunakan di daerah Solo hingga Yogyakarta. Hanya dengan sekali klik, konsumen bisa mendapatkan layanan GoRide, kemudian naik KRL dan GoRide lagi. Hal ini pasti memudahkan kita untuk bagi yang bekerja maupun yang berwisata di dua kota yang berbeda. Program yang dihadirkan ini diklaim sebagai komitmen Gojek dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan layanan transportasi umum. Dari hal ini menunjukkan bahwa inovasi, kerjasama, dan mendengar kebutuhan konsumen sangat berpengaruh untuk berjalannya sebuah bisnis dalam jangka panjang. Selain hal itu, apalagi yang dibutuhkan sebuah bisnis untuk berkembang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat menurut kalian.